Bakal calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo hari ini memantau harga sejumlah bahan pangan di Pasar Baru, Kelandasan Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur. Berkunjung ke pasar, Ganjar menyampaikan strategi untuk menstabilkan harga komoditas. Di pasar, Ganjar memantau sejumlah harga bahan pangan yang menurutnya masih tinggi. Ganjar menawarkan strategi untuk mengatasi harga pangan yang terus meroket, yakni perbaikan dari sisi produksi, distribusi, dan pengendalian sistem logistik yang lebih efisien. Saat ditanya soal debat Capres-Cawapres, Ganjar menyatakan siap dan menyerahkan kepada penyelenggara, yakni KPU. Sementara Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, hari ini berkantor di Kemenko Polhukam. Capres, Pak, yang belum jelas tanggalnya seperti apa, Pak, tanggapannya, Pak, debat Capres, Pak? KPU yang kalau dari Pak Ganjar gimana, Pak? Kita siap. Siap.